Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Apa kabar semua, selamat datang lagi di channel Atta Halilintar, channel terkece tersebut dengan terkece Indonesia yang sekarang masuk ke episode grebek. Sombong amat. Nah memang ini sudah ditunggu banget, aku sekarang memang jarang banget bikin grebek. Grebek tuh misalnya sebulan mungkin ada 2 kali 3 kali aja. Nah ini gue udah sampai di rumah salah satu public figure. Kita gak boleh tahu rumahnya di mana, kan itu rahasia. Yang pasti public figure, pasangan yang romantis, idola banyak orang sekarang, menjadi perbincangan banyak orang guys. Ya kurang. Nah disini ada mobilnya 2 lagi. Rumahnya pedih. Berarti bisa disimpulkan dia adalah suka sekali dengan warna hijau. Pohonnya hijau. Bang. Ya, kita udah sampai, ini rumahnya Kak Virus sama Kak Sony. Sepertinya Kak Sony ini kakinya agak kecil ya kalau kita lihat dari kakinya ya. Oke, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Kita akan langsung ukur sekecil apa kakinya Kak Sony. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Yang udah terkait tombol subscribe, turn on notification ya, biar kamu dapat notification semua. Untuk support channel ini terus, kita upload hampir setiap hari menuju 900 hari non-stop guys. Oh my lord, subscribe. Subscribe yang belum, yang udah, makasih, I love you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak? Sehat. Halo bro, apa kabar bro? Apa? Akhirnya gue setelah lama pengen kesini, akhirnya gue nyampe di rumah kecil kita ya. Iya, maaf ya sempit rumahnya. Ya enggak lah, ini rumahnya bukan sempit atau luasnya bro. Tapi bagaimana orang yang tinggal dalamnya bahagia. Oh, masya gitu. Allah. Iya enggak. Boleh masuk gak nih bang? Boleh, boleh. Kapan lagi ya kan? Oh, kapan lagi? Sekarang menjadi katanya salah satu pasangan terromantis 2019. Ada ibu-ibu guys. Bu, bu mau kemana bu? Gue udah masuk ruang tamunya aja nih, adem langsung ya. Ini wangi Arab ya. Wangi Arab, wangi Arab. Lumayan lah. Setelah macet-macet Jakarta, jadi kesini adem. Makin macet. Emang kalau di keluarnya sih makin macet, tapi kalau di kompleksnya kayak di puncak-puncak. Iya. Kalau pagi masih kelihatan gunung. Oh, masih di sini Pak, antas hawa-hawanya. Tapi sebelum itu biasanya di channel aku harus kasih baju AHA dulu tante. Tante. Tahu gua buang. Pokoknya kaos apa hoodie? Kalau aku hoodie. Oh, kamu kan hijab ya. Kakak M. Oh, gitu ya. Iya, biasanya aku kasih dulu. Ini yang sama kayak Pak Jokowi nih. Oh. Wayang. Ini dia ciri khas Indonesia. Nah, pokoknya wayang. Keren, keren. Kalau Kak Sony aku kasihnya karena dia kelihatannya lelaki tangguh. Jadi aku kasihnya ini. Ini pacu jawi. Pacu jawi. Khas Indonesia pacu jawi kan artinya bus. Kuat, banteng. Ya. Masya Allah. Ini aku langsung pakai nih. Boleh dong. Nah, jadi biar sama kayak Atta deh. Bisa aja. Ini kemana saya? Pak, itu ke tangan, Pak. Itu ke bola, tangan, Pak. Pak. Pak salah, Pak. Kok? Pak fansnya Atta iri dipakai sama Atta kan. Irinya kalau dipakein cewek sih. Salah lagi nih kayaknya nih. Oh, benar. Tapi kayaknya ototnya Bang Sony ini gede muat apa? Oh, kebolak lagi, Pak, kebolak. Ini bukan tempat tangan, Bang. Ini tempat kaki, Bang. Kalau pakai baju dipakein. Maksudnya biar romantis. Wante, kan pasangan terus. Oh iya. Kalau Kak Sony mah apa aja sih bagus. What's up guys? Yo. Asyik. Kalian mau bikin vlog juga, Abang? Pengennya, cuma tapi diajarin. Oh, diajarin. Belum mulai. Oke, okay, kalian jangan lupa ya subscribe channelnya Kak Sony sama Kak Fes kalau udah jadi. Jadi. Pokoknya ntar kalau ada kirim ke aku linknya biar taruh di sini. Iya, boleh deh, masya Allah. Ini kalau ruang tamunya konsepnya apa nih? Kok dia mini tapi kelihatannya nyaman? Apa sih kuncinya dari? Kalau ruang tamu tuh sebenarnya konsepnya lebih kayak aku tuh suka sama kayak alam-alam. Oh, jadi alam. Ini daun-daun, terus ini tampaknya juga kayak daun-daun. Oh. Lebih ke daun. Terus wallpapernya juga aku ikutin ke daun, tapi lebih ke coklat karena biar nggak keramaian. Jadi nuansanya tuh lebih ke hijau sama coklat. Berarti bener tadi ya waktu gue bilang di depan kan mobilnya hitam putih, rumahnya putih, pasti warna kesukaannya hijau. Gak nyambung ya? Beda ya? Hitam. Bentar, hitam putih terus apa hubungannya? Kalau di sini ada foto-foto yang mungkin yang aib-aib, biasanya kita sukanya yang aib. Ya, aib-aib ya? Kan biasanya ada foto-foto lama tuh. Foto, kalau ini foto keluarga, waktu papa almarhum masih ada. Oh, oke. Ini dulu
Oh, dia sebelum kakak berhijab ya. Kalau ini nih, ini pas baru nikah pasti. Pas baru lahiran kan? Baru lahirannya si bayi nih. Pakai baju adat Bali. Adat Bali, keren ya. Mana lagi yang lebih muda lagi yang paling sama baru nikah ada enggak fotonya? Baru nikah. Ini belum nikah nih yang ini. Ini belum nikah. Ini belum nikah. Ini yang ini belum nikah. Tapi udah berhijab kan. Oh jadi Kak Fairuz berhijab pas belum nikah. Sebelum nikah. Berapa bulan sebelum nikah sudah memutuskan untuk berhijab. Berarti ketika kita berniat baik bertemu dengan pasangan juga yang baik. Amin. Iya. Coba kita masuk ke ruangan selanjutnya. Masuk yuk. Boleh. Rumah sempit. Rumah enak begini dibilang sempit. Nenek kakakku. Ada kakak ipar aku. Halo. Baik. Numpang main ya Kak. Oh ini sepatu-sepatu. Ini piala-piala nih. Ini piala Sifa. Sifa. Iya, yang gantengnya. Iya. Oh, ini ruang makan. Nah, ini beranakan banget. Karena kan datangnya pas banget. Tapi emang barang. Saya sukanya ngeliat ruang makan ada makanannya gitu. Oh, gitu jadi lapar ya. Iya, lapar. Apa? Kamu bilang apa? Kalau di sini ruang tengah. Kalau udah sama anak-anak tuh enggak bakal bisa rapi ya. Oh, benar. Karena pasti main terus-terus. Pantau aja mainan ya di sudut mana aja ya. Mainannya. Lagi si bayi baru bisa jalan, jadi gerata kayak jalan kemana. Jadi demennya main. Kalau ya. Di sini ada si kucing piaraannya yang bayi. Oh, Scottis. Oh, Scott. Cuma ini sejarahnya panjang, jadi emaknya dia diperkosa kucing kampung. Yo, oh. Jadi dia begini. Mentalnya mental kampung. Bapaknya anak jalanan. Bapaknya anak jalanan. Galak ya. Galak. Nah, ruangan favorit di mana kalau di sini? Di kamar. Ya, kamar biasanya. Oh, di kamar. Bukan di sini. Kamar. Coba kita lihat. Salah ngomong kayaknya. Tadi itu tempat olahraga, cuma karena aku lama tinggali, bolak-balik jarak. Jadi berantakan. Jadi ya, itu ditaruh jadi gudang. Jadi gudang. Jadi cuma samsaknya doang yang gantung di situ. Tapi masih suka nge-gym? Masih, tapi lebih ke samsak aja sih sekarang. Oh, samsak. Scanner rap ya, yeah. Scanner rap. Yang dulunya angku sekarang ngemis kolaps. Yeah. Uppercut, who can jab ya, yeah. Who can jab. Bantai mereka dengan juta-juta subscribe. Yeah. Gua fokus berkarya, tidak tinggal diam. Number can lie, omongan lo gua bungkam. Jadi tulang punggung untuk para kesayangan. Silakan ngomong di belakang lo nggak pantas di depan ya. Yeah. Mereka cuma iri sebut dua ria. Coba kita naik ya ke atas ya, ada apa aja ya? Di atas ada dua kamar. Ada berapa anak maksudnya di atas? Rame banget. Lagi ngumpul ya? Lagi pada ngumpul. Jadi kita umpetin. Ada fansnya Atta loh. Fansnya Bang Atta pakai baju AHA semua datang ke sini. Waduh, tahu coba kita cek ke atas kan. Suaranya tahu aja loh, mereka maksudnya padahal Bang Atta gak sengaja datang ke sini ya. Iya. Berisik. Anak-anak di sini sama pengasuh. Jadi masing-masing anak. Rame nih ya di sini ya. Rame banget ya. Hati-hati ya. Oh, ini kayaknya pasti diserbu sih. Karena anak. Jangan kita coba ya. Coba kita ya. Susternya aja ada 4. Ini kamarnya fast ya. Ini kamarnya fast. Suster 4, anaknya ada berapa biji? Anaknya ada 3. Awas Pak, didobrak Pak, betul Pak. Halo, Pak. Halo. Panik. Gimana? Panik enggak? Asrama, guys. Asrama. Asrama Putra. Anak kecil ini anak hilang ngapain di sini? Anak hilang ngapain anak hilang? Ini ngambang di kali. Tahu gua buang. Nipas nih. Pas. Masa enggak bilang tadi mesti kita bawain juga ya. Aha ya. Oh, ini siapa nih namanya nih? Rais. Wah, ini gara-gara saya sering disentuh sama Selo nih jadi. Iya. Auranya enggak ini ya. Auranya enggak bagus. Ini mereka kalau tidur pagi. Nah ini sekarang kita masuk ke kamar Kak Fairuz nih sama Kak Sony. Coba yeah. Kita lihat ada apa sih katanya ini tempat paling favorit di rumah ini. Waduh. Ya sempat ngerapiin karena anak-anaknya belum pada pergi dari sini. Oh. Emang apa sih nggak boleh? Gak rapi aja rapi. Jangan kaget ya kalau udah anak. Ini satu ya, ada bayi untuk bayi. Ada tambahan. Karena bayi kan biasanya nggak mau. Udah muter sekarang. Ternyata kan udah di box udah nggak bisa lagi langsung kesini udah. Bener. Biar dia nggak jatuh. Jadi kalau seandainya ada apa-apa. Kalau aku sih sebagai ibu ya, mendingan anak kalau masih baby jangan ditaruh di atas lebih baik di bawah. Oh, menjaga kalau nggak jatuh, iya. Biar nggak jatuh. Ya, tapi mendingan gitu sih daripada di tempat sini kita nggak tahu ya kalau malam ya. Iya, bapaknya tidur, terus anaknya tidur kan? Tidur.
Kok mamanya doang disalahin, bapaknya ngapain? Anaknya diasuh ibunya, bapaknya minta diasuh juga. Bapaknya minta diasuh. Oh lucu nih, ada foto-foto sama Ejas dan Fas. Ada koleksi apa sih yang paling suka di koleksi? Parfum kah? Aku suka parfum. Oh, sukanya parfum. Aku sih Kutek suka juga gitu, tapi dipakainya pas kalau lagi gak sholat. Atau ada juga sebenarnya sih untuk umat muslimah ya, yang misalkan kita lagi sholat tapi masih bisa tetap dipakai karena aku suka Kutek, jadi aku cari tahu. Kalau kakak suka koleksi parfum, kalau abang parfum juga suka koleksi parfum. Di sepatu yang gila tuh tadi di bawah, belum dibuka aja tuh, kalau dibuka sepatunya dia lumayan-lumayan. Berarti sama kayak saya? Sama, hanya banyak sepatu. Terus ada apa lagi biasa disini? Kosmetik, ini kosmetik semua sih rata-rata. Terus karena kan memang bawah itu lagi direnovasi untuk klosetnya kan gitu. Karena kita kan beli baju lama-lama makin penuh. Makin penuh. Bisa dilihat ya saking penuhnya. Lihat tuh, ini udah gak muat lagi. Udah gak muat lagi. Nah itu di diungsiin dulu. Karena memang lagi belum jadi kan. Belum jadi. Banyak amat tasnya kan, ditumpuk-tumpuk aja gak sayang lah. Walaupun udah menikah tapi kayak anak bujang ya, seperti naro-naro. Iya, ini lebih berantakan lagi nih. Iya. Oh, kalau ini jangan salahnya itu laki-laki ya, bisa dilihat. Iya, kalau itu sama kayak saya sih, kayak mental-mental kosan. Mental-kosan, emang saya gitu. Karena dirapi-rapi juga sama, kamar saya begitu. Jangan dapet istrinya yang sabar ya. Amin, itu dengerin, siapapun itu sabar lu ya. Laki-laki itu sebenarnya gini sih, kalau menurut aku sifatnya itu kan kayak model-model yang narik-narik baju itu, kalau emang nggak bisa dirubah jangan dimarahi gitu loh, harus bisa nerima apa adanya suami bener. Kayak gimana ya harus diterima, berarti kita sebagai perempuan yang harus lebih nyerapin gitu. Dengerin tuh guys, karena kan ya mau gimana pun ya suaminya harus diterima. Iyalah. Baik buruknya Asia karena semua orang ada plus minusnya. Oh, ini ada pull upnya juga di sini ya. Dan mengorbankan anduk ya, Hello Kitty ya. Karena itu hilang. Coba contohin dong. Waduh. Masih bisa gak? Coba. Udah lama enggak nih. Kayaknya atas sering latihan lah. Gue lah, aku aja baru-baru ini. Coba aku ya. Saya. Sempit sini tapi. Iya. Lumayan lah, kena buat kenceng-kencengin. Ini kayak mana sih? Mana sih? Kalau ini gimana sih? Aku gak tahu. Ini bisa kayak buat sama sih, lebih ke. Oh iya, bisa semi push up juga gitu ya. Macam-macam banyak. Cocok banget jadi pipis. Oke, itu kamarnya guys. Sekarang mungkin teman-teman enggak tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen aku tanyain, boleh enggak Kak sama Abang? Boleh. Tapi di kursi bawah kali ya. Oke, boleh. Kan permasalahannya tuh bukan semakin pendek dan terselesaikan, tapi banyak banget gitu orang yang manjang-manjangin permasalahan ini. Aku tuh kayak berasa kayak udah gitu, stop dong sampai di sini gitu. Anak Indo bergengsi, anak Indo beda versi.